Sebagai seorang mahasiswa, seharusnya memiliki wawasan yang luas dan intelektual yang tinggi. Akan tetapi, saya selalu dipandang sebelah mata oleh teman saya yang juga sebagai seorang mahasiswa. Pagi ini seperti pagi biasanya, di mana saya selalu diusik dan dibuli oleh teman-teman saya. Saya tertekan dengan keadaan ini. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus terdiam dan menerima semua perlakuan itu? Atau mungkin saya harus bertindak untuk melawannya? Tetapi saya sadar, hidup ini akan terus berlanjut dan saya harus melewati ini semua. Akhirnya, mereka pun sadar bahwa perlakuan yang mereka perbuat terhadap saya itu salah. Stop pembulian. Jika mereka tidak menyukai Anda, percayalah bahwa semua yang terjadi saat ini hanyalah cobaan agar kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang.